Hi everyone, welcome back with Miss Nova. In this occasion, we are going to learn adjectives. This material is taken from grade 4 of Pelangi Elementary School. Nah, adjective sendiri berarti kata-kata sifat ya adik-adik. Kita akan belajar beberapa basic atau dasar kata-kata sifat yang sering kita dengar. Oke, langsung saja ya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Oke adik-adik, jadi di depan kata ini sudah ada adjectives card. Jadi kartu yang bertuliskan berbagai macam kata-kata sifat dalam bahasa Inggris ya. Kita mulai dulu untuk belajar bersama. Ini ya, gambar perempuan disebut young. Young. Young artinya muda. Sifat yang artinya muda. Lanjut. Ada yang kedua yaitu beautiful, disebut beautiful, artinya cantik. Kita lanjut, ada slim, slim, slim artinya kurus, slim artinya kurus atau slim artinya kurus atau berbadan ideal ya adik-adik. Jadi bisa disebut slim. Lanjut, ada fat. Fat di sini artinya gemuk. Oke, okay? Fat artinya gemuk. Kita lanjut, ada short. Short. Short artinya pendek. Short artinya pendek. Lanjut, ada old. Old artinya tua. Old artinya tua. Lanjut, ada tall. Tall. Oke, tall. Tall artinya adalah tinggi. Oke, kita ulang ya adik-adik. Ada young. Young artinya muda. Beautiful artinya cantik. Slim artinya kurus atau berbadan ideal. Fat artinya gemuk. Short artinya pendek. Old berarti tua. Tall artinya tinggi. Oke, sekian dulu adik-adik pembahasan tentang adjectives dalam bahasa Inggris kali ini. Thank you.